Hai guys, hari ini aku mau bikin bakwan, bakwan anti miskin. Kenapa kok bisa anti miskin? Ya karena bikin bakwan ini hemat deh biayanya. Soalnya bahannya dari majikan semua. Ada jagung, wortel. Karena di Hong Kong tidak ada itu apa daun seledri, akhirnya aku pakai daun ketumbar, kalau bahasa Kantonesnya itu yimsai. Nah, terlihat wajannya masih ini, udah aku kasih minyak biar menunggu panas, terus nanti kita pelankan aja apinya, gak usah terlalu itu, terlalu panas atau terlalu besar apinya, soalnya gas di Hong Kong itu mahal. Itu selalu itu jerawat kekasnya, gasnya mahal. Udahlah, masaknya yang simpel-simpel aja. Ini sambil aku tunggu wajannya panas, aku sama bikin pendol ini. Nah, pendol ini aku beli dari temanku yang apa itu namanya, YouTube-nya kemarin siapa ya namanya, Andir Mukbang sama Ani Ardi ya, di subscribe sama di like ya guys. Kalau perlu di inbox mereka, mereka itu jual frozen bakso, rasanya endol, itu ras bener-bener rasa daging ya. Nah, ini aku goreng bakwannya dulu. Pelan-pelan ya, sendoknya satu sendok kira-kira. Coba dulu cicipi rasanya, benar kurang asin atau enggak. Kayaknya sih kurang asin. Ini bahannya ada jagung, wortel, tepung gandum secukupnya. Dikira-kira karena tadi pagi aku sudah makan telur, jadi ya enggak usah ditambahin telur, sama air secukupnya. Ada garam, ada merica, ada bawang putih, aku haluskan, terus aku masukkan, tambahkan air, terus uplek 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 uplek. Udah, tinggal itu, tinggal goreng nih. Jadi 1 sendok, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sendok. Sambil nunggu matang, kita ambil itu yang buat itu goreng yang itu. Kenapa ya aku mau bikin bakwan? Karena udah mungkin udah sebulan atau 2 bulan tuh aku jarang jajan bakwan. Kalau mumpung di rumah itu ada bahannya, ada semuanya tuh ada. Dan wortel tuh sisa kemarin-kemarin tuh belum pernah aku masak. Itu aku bikin ide aja. Kenapa nggak bikin bakwan gitu? Ini belum matang ya guys. Nanti kalau sudah matang kita makan bareng. Ini kalau nggak habis biasanya aku simpan di kulkas, terus besoknya aku hangetin. Oke, sambil tunggu bakwannya matang kita rehat sejenak. Nah guys, bakwannya udah tak balik, udah kelihatan matang sempurna. Nanti kalau sudah kering semua baru kita angkat. Oke. Selamat menikmati bakwan anti miskin.